Ken? Ya, apa? Dari sini nih, suara minta tolongnya dari sini. Hah? Dari sini suaranya nih. Ya, apa? Kenapa ini, Ah? Tahu. Sampai aja, Ah. Ntar dulu. Oh iya bener. Iya. Apa katanya kan? Kedengeran nggak? Tolong apa katanya? Hah? Nah tuh. Minta tolong kan? Iya, ayo ah, samperin ah, takut kenapa-napa. Enggak, ini orang normal bukan? Sakit katanya, ah. Sakit gimana? Ini pintunya belum mana ya? Sakit katanya, ah. Yang ini bukan kan? Bukan. Ini nyatu. Tuh, 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 tuh. Dikunci enggak, ah? Enggak tahu. Takut dikunci ini, ah. Assalamualaikum. Coba di dobrak aja. Mas. Dobrak aja, Mas. Itu, Ah. Bentar. Ini perasaan. Apa? Dari kemarin gak ada orang ya? Gak ada lah. Tapi kok ada yang minta tolong nih di dalam? Gak dikunci tapi kan? Enggak. Buka aja, buka. Tapi kenapa-napa? Tapi gelap loh. Hah? Gelap loh. Iya kok. Ini gak apa-apa masuk apa? Gak apa-apa tuh. Ini kan. Dia juga minta tolong ini. Hah? Tapi kenapa-napa? Coba sini kan. Oh bener kayak dari kamar kan? Ini dari kamar kok. Kayak orang lagi meriang ya kan? Lampu nyalain nih. Astagfirullahaladzim, lihat kan. Kenapa? Kenapa? Ya Allah. Allahu Akbar. Kenapa, Mas? Astagfirullah. Nyatu loh kan. Ya Allah. Nempel ini kan? Nempel. Mas? Hei. Soalnya kayak lemes ya, Mas? Itu ah. Eh, bangun bangun, Mas. Coba bangun, coba. Sakit, Mas. Allahu Akbar. Innalillahi. Kenapa, Ah? Ibunya loh ini kan? Hah? Ibunya loh ini? Yang benar, Ah? Asli. Astagfirullahaladzim. Wah. Astagfirullahaladzim. Ibu sama anak ini, ya Allah. Mas? Ya Allah, dari kapan ini, Mas? Tadi siang. Berarti ini udah lumayan lama, Ah. Bentar, ini kalau nggak salah, suaminya si ibu ini kan yang luar negeri itu kan, kan? Iya. Ya itu tuh motornya juga ini kan dibawa dari luar negeri. Kalau anaknya kemana ya, Mas? Yang kecil, Mas? Itu, Ah? Nggak tahu, tapi kayak ada suaranya loh, depan. Ini nggak bisa lepas, Mas. Coba tarik, gitu. Aduh, buat. Aduh. Nggak bisa kalau dipaksain. Aduh.
Bahaya ini. Ntar dulu Ken. Ini kalau misalkan kita langsung panggil Pak RT malah makin rame nanti Ken. Ntar dulu. Ini kalau misalkan kita bisa tanganin terus kita panggil RT kan enak. Kalau masih kayak gini kasihan nanti. Bu, ini pingsan loh malah kan? Si ibunya pingsan kan? Tapi itu detak nadinya kencang nggak? Masih ada ini, masih normal kan? Cuman kayaknya saking lemesnya orang dari tadi siang katanya, sekarang udah tengah malam, berapa jam berarti? Coba di situ ada minum kan kan? Ambilin dulu kan, coba kasih minum dulu kan. Itu kameranya di ini aja, di stand aja. Ya kan, buruk kan? Air biasa nggak ada emang? Ya Allah. Ibu dan anak loh ini. Lagi tidur? Itu ada suara anak kecil. Siapa? Dari tetangga apa? Iya, dari tetangga. Mas? Mas? Coba minum dulu, Mas. Ini kok bisa sampai terjadi kayak gini? Awalnya gimana, Mas? Saya lagi pengen, Mas. Loh. Masa lagi pengen ibu yang jadi sasaran? Soalnya ibu saya sangat menggoda, Mas. Apa katanya? Soalnya ibunya sangat menggoda, katanya. Ini Mas yang pertama kali atau udah sering pertama, sebelumnya? Pertama kali, Mas. Pertama kali? Iya, Mas. Ini kalau Bapak mau tahu gimana coba, Mas? Ini Bapak sampean nggak ada di rumah, kan? Nggak ada, Mas. Bener, kan? Ini Pak Tamrin, kan? Iya. Yang katanya keluar negeri, nggak tahu kemana, Taiwan apa mana? Kayaknya saya curiga ini bukan pertama kali, kan? Ya, saya juga sih. Nggak mungkin pertama kali. Dia kayaknya sering ngelakuin, sekarang kena-kenanya, Ini yang jadi masalah, ini udah lebih dari 1 jam, kan? Kalau misalkan udah lebih dari 1 jam, si urat-uratnya tuh biasanya ngunci. Ngunci? Iya. Susah ini. Dari siangnya sampai 10 jam lebih, Coba. Masnya minum dulu, Mas, biar anda tenaga ini dihabisin aja sekalian. Nih. Ini kalau ibunya nggak sadar dari kapan, Mas? Ini tadi sore. Tadi sore? Sekitar jam berapaan? Jam 5, jam 6, Mas. Tapi kenapa dari sore? Nggak ada suara minta tolong ya, Kina? Padahal kita di sana, di belakang, deket. Mungkin si emasnya udah merasa ini sekarang, Mas. Capek. Udah merasa capek, terus bingung. Nggak ada yang bantu. Mungkin kalau siang takut banyak warga juga. Jadi dia nggak minta tolong. Benar. Sakit. Ini kalau dilihat-lihat si emasnya kayak masih muda ya, Ken? Iya. Seumuran saya itu, Mas.
Masnya masih sekolah atau udah lulus? Udah lulus, Mas. Enggak kurang masuk itu, Mas. Ini ini masnya maksa ibunya atau kemauan sendiri, kemauan berdua tuh terpaksa dipaksa. Wah, waduh. Ibunya sampai dipaksa. Kan ini kalau kamu lihat ke sini di bagian anunya tuh udah kayak lendir ngalir ke bawah kan tuh. Basah ini di sini nih. Dan ini juga baunya lumayan kan udah kan ini. Coba di tarik sama berdua. Ayo coba. Nggak bakalan bisa, pengalaman saya kalau udah lebih dari 1 jam susah dilepasnya. Tapi coba kan. Aduh, nggak bisa kalau dipaksain. Udah, Ntar dulu, mending kita cari bantuan aja kan, angkut aja yuk. Angkut, bawa ke rumah sakit kayak gitu. Gak tahu tuh, nanti kita tanya dulu RT-nya lah. Saya bukan orang sini. Ih, itu siapa, Mas? Warga. Yaudah, yuk. Yuk.